ini timun. Timun kalau sudah terlalu tua kondisinya seperti ini ya, menguning. Nah, ini yang usia panen ya di pasar seperti ini. Ini juga masih ini. Ini bentar lagi ini tua. Ini adalah kondisi ketika memang curah hujan tinggi, biasanya sama ada lalat buah. Ini ada titiknya. Sudah ada ininya nih, bulatnya biasanya. Oke, sama ini juga. Nah, ini memang jenis timunnya agak buntak, ngebuntak. Jadi dia pendek tapi besar. Ini juga udah kuning. Ini karena sempat ditinggal ya oleh kami beberapa hari. Jadi kondisinya seperti ini timunnya. Masih layak. Ada berapa yang mulai membusuk. Membusuk juga. Resiko. Oh, ini udah tua banget. Ini nggak bisa. Nanti kita coba untuk pembenihan karena ini jenis timunnya tidak pahit sampai ujung. Jenis timun yang tidak pahit sampai ujung, hanya beberapa tanaman di kebun kami, hanya dua tanaman. Jadi buat belajar yang mau belajar berkebun ya nggak perlu banyak ya, buat belajar bahan media belajar aja. Di sini ada 1, 2, 3, lumayan kalau hitungan kilo 4 atau 5 lah 1 kilo. Oke, memetik timun. Iya, udah terlalu tua. Iya, udah terlalu tua. Iya, udah terlalu tua. Nah, gitu. Ya, karena kita tidak menggunakan pestisida, jadi bahkan juga perangkap lalat buah juga tidak pakai. Jadi resikonya ya lalat buah. Tapi ya masih ada hasil.